Audio Jungle. Audio Jungle. Siapa suruh kalian latihan di sini? Ini kan emang tempat latihan dari Kak. Siapapun boleh latihan di sini. Oh, sekarang sudah berani ngelawan ya? Dengar ya, tempat ini cuma boleh digunakan oleh kita, penari dance. Tapi Kak, gak usah banyak bicara. Cepat pergi dari tempat ini. Sudah Syah, kita latihan di tempat lain saja. Sudah pun, ayo kita latihan. Keras kepala ya. Baru kemarin saya bilang jangan latihan tari tradisional di sini. Kenapa kami tidak boleh latihan di sini, Kak? Masih tanya. Jelas-jelas tari tradisional tidak keren lah. Apalagi itu sudah jadul. Kamu salah, Kak. Tari tradisional adalah tari yang sangat bagus. Ditambah lagi, ini adalah budaya asli Indonesia. Jadi, kita harus melestarikannya. Kamu! Sudah, hentikan, Fanny. Biarkan saja mereka latihan dulu. Nanti ganti kita. Apa yang telah kakak berikan untuk Indonesia? Sedangkan untuk melestarikan budaya saja kakak menolak. Anak baru itu kurang ajar banget sih. Pengen aku hajar dia. Sudah Van, tenangkan hati kamu. Lagian apa yang dikatakannya ada benarnya juga. Kita boleh menyukai tari modern, tapi jangan lupakan juga tari tradisional yang merupakan budaya asli milik Indonesia. Kamu kok malah belain dia sih, Tan? Bukan belain dia, aku hanya berusaha meluruskan saja, Fanny. Ya sudah, aku ambilin air minum dulu buat kamu. Apa yang telah kakak berikan untuk Indonesia? Sedangkan untuk melestarikan budaya saja kakak menolak. Fan. Fanny. Mang lamun. Ini minum dulu. Ayo ikut aku. Aisyah, maafkan aku. Sebenarnya saat melihatmu menari, perasaanku tiba-tiba menikmati tarianmu. Namun, apalah dayaku yang mementingkan rasa iri dan keegosanku pada Musa. Sebenarnya, aku juga suka melihat kakak menari, sangat energik. Ajarin aku tari tradisional dong. Tentu, tapi ajarin aku dance juga ya, Kak. Gimana kalau kita gabungin aja? Wah, ide bagus tuh. Yuk!